どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke teman-teman, so akhirnya Roblox sudah kembali. Sebenarnya dari kemarin ya, tapi kemarin gue udah terlanjur rekaman yang buat tawa, jadi ya udah gue upload aja yang tawa ya. Dan ya di video kali ini kita coba untuk main Sindo teman-teman ya. Sekalian kita nostalgia lah Sindo, kita udah lama banget gak main Sindo kan. Gue pengen main Sindo karena gue baru aja dapet beberapa bloten langka teman-teman ya, kayak Narumaki Ruby sama ini apa ya namanya, bentar gue lupa itu. Itu padahal yang mau gue showcase hari ini loh. Kalau nggak salah Minakaze deh, Minakaze Azur kalau nggak salah ya. Dan itu yang paling langka ya teman-teman ya, yang 300 kalau nggak salah 300-an deh. 1 per 300 gitu rarity-nya, langka banget lah pokoknya ya. Mana ya? Bentar kita coba cari ya. Nah, ini yang gue dapetin ini Narumaki gue dapet. Lalu Narumaki Ruby pun gue dapet juga, mana ya? Wah, di bawah-bawah Pak, buset ini langka juga ternyata ya. Nah, ini nih. Minakaze Azur gue dapet. Narumaki Ruby gue dapet juga. Waduh gila gak sih, hoki banget gempa kemarin. Cuman spin gue abis Pak, sumpah dari 500 abis semua gue pakai ya untuk dapetin beberapa bloodline. Ada beberapa lagi yang bagus deh kalau nggak salah, bentar ya. Gue dapet dan itu cukup langka juga nih, kayak Rayon Sengoku nih. Ini gue dapet juga Rayon Sengoku. Lalu ada Forge Sengoku, ini gue juga dapet kemarin ya. Ya pokoknya udah dapet beberapa yang langka lah. Ntar kalau misalkan keluar yang baru lagi dan gue coba untuk dapetin lagi teman-teman ya, gue bisa showcase ke kalian nih. Ada yang Eastwood Korashi nih baru nih, cuman gue gak bisa dapet nih anjir. Imagine gue udah punya semua, lihat Narumaki Ruby punya, Dark Jockey punya, Minakaze Azur punya, sedih ya udahlah. Oke, kita langsung aja teman-teman ya, kita akan showcase dulu, habis itu kita coba untuk ngelawan bos ya, lawan bos yang di sini nih, lawan bos yang di di mana sih, ah di sini coy, yang di main mission ini loh, lawan bos yang ini nih, fight Sindai. Kita coba lawan Sindai nanti ya. Gua gak tau sih solo bisa apa enggak ya, ntar kita coba aja lah teman-teman ya. Oke cuy, kita langsung aja cuy ya. Jadi dia punya 3 skill ya, seperti biasa Bloten ada 3 skill ya. Itu pertama adalah Minakaze style Kunai Raijin ya, Kunai Raijin. Ini kayaknya sama sih sama kayak Minakaze biasa teman-teman ya. Kalau gue lihat-lihat punya video festif sama video yang lain tuh kayaknya sama gitu. Cuma beda tuh di warna doang sebenarnya. Cuman ya gue gak tau juga sih, sama mungkin damage-nya beda mungkin ya. Lalu ada Minakaze style Sun Sengan. Imagine namanya Sun Sengan barat segala tuh anjir. Oke lanjut, yang terakhir adalah Sun Sengan Overdrive ya. GG. Oke, jadi langsung aja cuy. Yang Raijin Kunai dulu ya. Raijin Kunai ya, seperti biasa sesuai namanya Raijin Kunai teman-teman ya. Ya, tuh. Kita jadi kayak punya kunai gitu dan kita bisa lempar. Hup. Ya, kayak gitu satu. Kita bisa lempar lagi satu, satu lagi kalau enggak salah. Maksimal 3. Yep. Kalau nggak salah maksimal 3, kita coba lagi sekali lagi. Bisa nggak? Oh bisa, 4 ya? Oke, maksimal 4 teman-teman ya. Oke, maksimal 4. Jadi kalau misalkan kalian pencet lagi, V lagi, itu dia akan langsung teleport ke yang kalian pilih teman-teman. Misalkan kalian arahnya ke sini, tadi akan teleport ke sini. Cuman nih kalau misalkan kalian pakai 4-4-nya, nah ini, kalian nggak bisa coy. Jadi kalian nggak bisa pakai 4-4-nya coy ya. Karena kalau kalian pakai 4-4-nya, dia tuh cooldown teman-teman. Jadi kalian pakai 1 ya. Kalian pakai 1, pakai 1 nih. 1, lalu kalian langsung aja V ke situ. Nah kayak gitu ya teman-teman ya, kalian bisa langsung combo, bisa langsung tuh kayak gitu, atau kalian bisa langsung combo lagi kayak gini lagi ya. Ini sebenernya buat combo banget sih, ini sumpah ini combo banget teman-teman ya. Gue pengen coba PvP tapi gue pasti kalah anjir karena gue udah gak pernah PvP Pak, imagine. Oke tuh kayak gitu, wah gila asik sih, kece sih. Dan ini kayaknya jauh banget deh, coba-coba kita ke sini bisa gak ya, coba-coba. Kita coba ke atas itu, apakah bisa? Tidak bisa kayaknya ya, gak bisa teman-teman ya, terlalu jauh ya. Gue kira bisa gitu kan, anjir kalau bisa OP banget Pak. Itu yang tadi tuh yang Raijin Kunai itu sebenarnya nggak ngedamage apa-apa teman-teman ya. Jadi itu benar-benar pure buat nge-combo doang sih. Kalian bisa combo pakai Taijutsu, kalian bisa combo pakai apa kayak terserah kalian pakai. Pokoknya kalian bisa combo ya teman-teman ya. Itu buat combo sih. Lalu yang skill yang B ya teman-teman ya. Jadi ini kayak Sun Sengan. Nah, kayak gitu kayak Rasengan tapi beh. Kalian lihat keren banget Pak. Imagine kok gak mau, Nani. Kenapa itu anjir? Harusnya bisa teman-teman ya. What the fuck? Coba kita V habis itu kita B. Itu bisa dikombo juga teman-teman. Kalian V habis itu B, kalian V lagi bisa ya. Kita coba, oke, kita coba. Oke, kita coba V dulu. Nah, udah punya kunainya. Kita V lagi. Hop. Oke. Kita B. Lalu kita V. Hop, gak bisa kayaknya ya. Gak bisa, imagine Pak. Gue kira bisa anjir. Ternyata gak bisa. Oke. Ini gue gak tahu apakah emang ngebug ya scarecrow-nya atau gimana ya? Apa gimana dah? Enggak bisa kok. Oke. Oke, kita coba. Wah, gua gak ngerti kenapa dah. Coba. Oke, bisa ya. Kok B-nya gak bisa? Tadi bisa loh padahal loh.
Sumpah, sebelumnya gue coba bisa teman-teman ya. Sebentar, gue coba lagi skill B lagi. Ini apa skill B namanya? Sun Sengen Barrage, ya bener. That's weird. Sun Sengen Barrage. Nah, itu tuh kayak gitu teman-teman ya. Damage-nya tuh kalian bisa lihat, damage-nya gila banget. Boom. Buh, damage sakit banget, Pak. Gila itu damage sakit banget, sumpah. Itu lebih dari 40.000 mungkin damage-nya, Pak. Gila sih. Gila sakit banget. Itu gue gak ngerti hitbox-nya gimana dah. Kenapa hitbox-nya begitu ya? Dan ternyata kalau kalian pakai Sun Sengen Barrage, kalian enggak bisa V lagi, teman-teman ya. Gue kira kalian Raijin ya. Abis kalian Raijin tuh kalian bisa ini lagi loh. Bisa langsung Sun Sengen Barrage. Ternyata enggak bisa, teman-teman ya. Ternyata emang harus lari, teman-teman. Ya udahlah ya. Tapi kece sih. Sumpah, kece banget. Kece lagi. Aduh ya. Gila keren banget, Pak. Gila keren banget, sumpah. Boom boom. Wam, anjir damage-nya sakit banget. Enggak ngotak, imagine. Itu aja gue belum pakai mode loh, teman-teman. Belum pakai mode ya. Kita langsung aja ke skill selanjutnya. Sun Sengen Overdrive, teman-teman ya. Ya ini mirip-mirip sama kayak Sun Sengen Barrage, cuma bedanya kita ngelempar. Nah, ngelempar dan langsung gila damage-nya berapa itu, Pak? Woi, damage-nya berapa anjir? Gila. Anjir tuh sumpah itu damage sakit banget, Pak. Itu sakit banget sumpah. Itu mungkin 50.000, maybe lebih. Gila sih itu damage-nya enggak ngotak, Pak. Udah gitu isi banget kan, cuma tinggal pakai dia akan ngelempar kunai dan udah. Otomatis semua kali nggak perlu ngapa-ngapain anjir, gila OP banget semua ini. Ini gokil sih OP-nya, sih parah sih. Semua yang ini aja menurut gue udah OP kan ini. Tuh, yang ini aja menurut gue udah OP loh. Tuh, damage-nya gila, Pak. Damage-nya gokil banget anjir, tuh. Ini lagi anjir, ini apa? Cuma kali lempar-lempar udah otomatis anjir tuh. Ledak. Boom, gokil, gila damage-nya OP banget anjir. Let's go, kita langsung aja ke modenya, Pak. Mode kayak gimana kita lihat. Yoi, form pertama Minakaze ya. Gila kece sih, lihat tuh ya. Kece banget, Pak. Larinya kalian bisa kayak gitu tuh, kayak teleport-teleport. Nih gue lari doang loh. Lari doang, kagak gue pencet X nih. Kalau gue pencet X dia jadi tuh kayak gitu, kayak ada bayangannya. Tuh, kalau pencet X kayak gitu ya. Tuh, kayak gitu. Tapi ini kalau kalian lari doang dia kayak gitu, kayak ada time skip yang anjir kece banget sumpah. Coba kita coba form 2 ada kah? Enggak ada form 2, enggak ada form 3 ya, cuman satu form doang teman-teman ya. Cuman yang itu doang ya. Oke, kita coba klik kanan C ya. Apa ini klik kanan C? Oke. Sama aja ya. Boom. Sama kayak barat sih. Oh, wow, wow, wow. Oke. Oke, ada Zawardo-nya, Pak. Nani. Anjir, ada Zawardo-nya kah? Alright, kok keren sih anjir, keren juga ya. Gila kece sih sekarang sih, enggak bohong gua. Coba nih Sindo sekarang jadi ya keren lah. Not that bad lah dibandingkan dulu ya. Grafiknya udah oke. Animasinya gila banget. Anjir, apa ini lihat kalian animasi begitu? Boom. Anjir, damage sakit banget. Oh, kalau kalian pakai mode kalian bisa lihat tuh tambahnya 2700 chi, 2500 nin, 2500 tai sama 2400 HP teman-teman ya. Dan ya udah pasti damage kalian jadi lebih sakit gitu kan. Yang ini berapa nih? Ini mungkin bisa berapa, 50.000 kali itu. Kalian lihat ya, anjir sakit banget, Pak. Gila, 3000-an, Pak. Tadi cuma 2000 sekarang jadi 3000, anjir sakit banget itu, Pak. Sumpah. That's really hurt, man. Ini gue confident sih buat ngelawan si Sindai, kita coba aja ya. Yuk, kita coba aja langsung teman-teman ngelawan Sindai. Ini sebenarnya kombonya gampang sih kalian. Kombo gue kayak gini nih. Kombo gue langsung kayak gitu, gue langsung kayak gini. Gue bisa langsung tinju aja, tinju momen, atau gue bisa langsung Q lagi. Lalu gue bisa langsung sengko lagi. Tuh kayak gitu. 50.000 anjir damage-nya gila. Lalu gue bisa kayak gini. Tuh ya. Lalu gue bisa untuk kabur gue udah punya fognya. Udah ada ini, kita kabur kita bisa langsung isi cakra aja, Pak, kalau kayak gitu ya. Kita isi cakra lagi hilang ya udah kita langsung kakek busin kayak bisa kayak gampang lah ya. Yuk, let's go, kita coba aja lawan Sindai teman-teman ya, Ikuzo. Oke, let's go. Let's go. Coba teman-teman ya, apakah bisa apa enggak ya? Gua enggak yakin sih karena gua cupu, Pak. Oke. Okay. This is it moment. Mana skill gua? Kita langsung aja, Pak, berubah dulu. Minakaze moment. Minakaze awaken ya teman-teman ya. Let's go, kita lari. Anjir, lari jadi kenceng tuh kan. Kita langsung aja pakai kunai kita dulu, kunai. Wait. Langsung, oh, anjir, gila. Langsung diperkosa gue. Sabar cuy, buset. Langsung aja. Oke, okay. Barrage, oh, mati lu. Boom, buset. Berapa tuh anjir, damage-nya sakit banget, Pak. Oh, gue iframe ya? Oh, enggak deh, gak iframe ya. Anjir, gue mati, Pak. Gila, sakit banget, gak kuat gue. Gila, kok kalian bisa solo tuh gimana caranya, Pak? How? Bagaimana kalian bisa solo kayak beginian anjir? Lihat gue diperkosa anjir. Lihat. No. Gue diperkosa anjir, no. Kabur anjir. Kabur. Heal. Oke, gue heal. Langsung aja. Langsung aja coy. Kita end. Kena lu, mampus lu.
Gila, ini gua iframe enggak? Enggak, gua enggak iframe anjir. Aduh anjir sakit, Pak. Aduh duh duh duh. Aduh. Gua mati kah? No! Fuck. Oh. Kabur. No, kabur. Oke, gua heal dulu. Isi cakra dulu, Pak. Isi cakra. Anjir, susah banget Pak lawannya, Pak. Imagine. How? How to beat this guy, man? Susah anjir. Anjir, gua mati sih. Gua mati udah enggak apa-apa lah, kita mati lah. Kita langsung end aja, Pak. Kita langsung end. Langsung aja. Mampus lu kena. Anjir, sakit banget, gila. Gila, dia cepet apa itu anjir? Langsung ngete. Kena lu langsung. Makan nih. Oh my god, ada susah nonya. No, gua mati. Imagine. Gua mati, harusnya gua reset aja ya. Anjir, darah tinggal berapa tuh? Darah kayak gak berkurang, Pak. Anjir, lama banget ini, Pak, teman-teman. Ini mah lama banget. Gua skip aja kali ya. Anjir, lama banget, Pak. Gak bohong gua. Kayak kita masih belum bisa deh. Kita masih terlalu cupu ya untuk ngelawan ginian, Pak. Gila nih, ini solo kayak susah banget sih. Kayak mesti pakai yang seno-seno doke itu, Pak, ya. Gua reset ya. Reset. Enak aja lu, gua reset duluan. Dadah. Let's go, kita lawan lagi, Pak. Oke, ini terlalu sulit sih, teman-teman. Sumpah. Susah, Pak. Bisa sih, bisa, tapi susah dan lama, teman-teman ya. Ini gua udah sekitar 10 menit lawan sendirian dan baru segitu, Pak. Emang nih, kayak enggak cocok buat lawan orang nih, enggak cocok buat lawan bos, teman-teman ya. Iya sih, emang sih ini kalau menurut gua sih lebih bagus sih pakai buat PvP sih, teman-teman ya. PvP kalau enggak ya farming oke lah. Kalau lawan bos kayak kurang deh. Karena ini, Pak, skill V-nya enggak berguna, anjir. Sumpah. Skill V-nya tuh enggak berguna ini, padahal gua udah gabungin sama Tentel, teman-teman loh. Gua udah gabungin sama Tentel ya. Gua udah gabungin Tentel, masih aja enggak begitu berguna, anjir. Nah, ini enak banget nih skill-nya nih. Sini lo. Kita pakai Zawardo. Gua enggak ngerti nih Zawardo-nya, dia enggak agak nge-stop time, anjir. Tetap bisa gerak tuh, lihat tuh. Apa nih bosnya tembus kah apa gimana? Gua kagak ngerti dah, anjing. Gak ada yang kena dong, imagine. Wah, coba lagi, cuy. Gua masih penasaran, anjir. Cuman ini sumpah kece banget sih, sumpah ini. Kece sih, teman-teman ya. Keren, tapi yang V-nya enggak berguna, anjir. Raijin kunainya sumpah. Ya, coba kita pakai Raijin kunai ke dia, kena enggak ya? Tuh kan. Gua enggak tahu kemana tuh Raijin kunai gua, anjir. Terus itu bisa kah? Tuh kan enggak kena kan? Raijin kunai enggak berguna, anjir. Apa lo? Makan lo, kena. Mampus lo, kena lo. Tuh kan. Ini sakit sih. Gua jujur yang skill ini sakit banget, sumpah. Langsung Zawardo. Dan itu ngelek-ngelek, anjir. Zawardo. Tuh kan. Zawardo tapi tidak nge-stop waktu, anjir. Oke, sip. Aduh, anjing ini. Susahnya dajul banget. Aduh, sakit, Pak. Aduh, sakit. Ibu, sakit. Oh, no. Aduh, anjir, gue kena lagi. Imagine. Awas lo ya. Sini lo ya. Aduh anjir, gua gak kena. Aduh. Bang, kayak emang nih. Aduh. Hey, man. Makan tuh. Oh no, mati gua. Oke. Okay. Cek. Zawardo. Zawardo. Oke, okay, udah setengah darah sih, teman-teman. Sebenarnya enggak lama-lama sih, anjir. Zawardo sakit banget, Pak. Gila, Zawardo sakit banget. Zawardo sakit banget, anjir. Mampus lo. Meninggal kau. Tuh dia kalau pergi-pergi gitu kita enggak tahu kemana, Pak. Kayak ngebak-ngebak gitu, anjir. Langsung aja N. Mampus lu kena. Aduh, sakit. Aduh. Time to reset sebelum mati. Nah, gua reset dulu. Anjir, gila. Oke, ini lawan boss asik sih, teman-teman, sebenarnya ya. Sebenarnya asik sih. Skillnya tuh masuk semua gitu loh, kombonya, teman-teman ya. Cuman kalau ya gitulah, ya rada-rada gitu. Rada-rada susah dipakai, anjir. Apa gue yang terlalu cupu ya? Mungkin gue terlalu cupu sih karena udah lama gak main ya, teman-teman ya. Kita coba aja langsung, coy. Kita dari jarak jauh aja pakai yang skill Tentel ini nih ya. Kan dia auto aim nih, anjir, gak kena dong. Zawardo, mampus lo. Zawardo. Mampus. Anjir, imagine gak sih? Anjir. Sumpah ini Susanonya. No, mati sama Susanonya kah gue. Makan tuh. Oke, sip. Kita bed dulu. Mampus lo kena. Meninggal, sakit gila. Aduh. Kepencet, Pak. Kepencet M, imagine gak sih, anjir. Fuck. Gua mati. Ya, teman-teman ya. Susah. Bisa sih, susah. Lihat, dari udah setengah, Pak. Imagine. Gua baru ngelawan sekitar ya 10 menit lebih lah, teman-teman ya. Ini kita udah 16 menit. Kayaknya videonya akan gua kirim sampai sini aja, yaitu dia untuk
untuk Minakase Azur. Sayang sekali ya, gue tidak bisa menunjukkan ke PvP kalian. Mungkin nanti gue akan coba PvP dulu ya. Mungkin di next video Sindo gue akan coba untuk PvP teman-teman ya. Karena jujur aja, ini kayaknya PvP lebih bagus sih. Ini justru kayaknya bagus buat PvP teman-teman ya. Entah perasaan gue doang atau emang bagus buat PvP. Komennya di bawah ya. Menurut kalian kayak gimana? Dan untuk besok, kayaknya besok akan video yang hukuman dari yang video tawa kemarin ya. Kayaknya sih besok akan video itu teman-teman. Yaitu adalah gue udah pilih, yaitu SBR. DBA SBR tapi pakai random arrow teman-teman ya. Seperti yang paling banyak komennya aja teman-teman ya. Let's go, kita coba coy. Kita coba N. Kena lu, mampus. Ini kalau bisa yang N kalian kenain semua sih. Tuh ya. Kalau bisa yang N kalian kenain semua lo. Aduh. Aduh anjir nih, bener-bener udahlah. Oke teman-teman, thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you yang udah like, thank you yang udah subscribe. Like jika kalian suka ya. Dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika mau. Gak usah lupa, kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Mati gak lu anjir. Bye-bye. Ciao.